Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Momon Vlogpack ya. Kali ini saya lagi di di perempatan Pasar Ndelopo. Ya, saya lagi di timur Pasar Ndelopo, lagi di tempat jualan teman saya Rizal Fresh Chicken ya. Ya itu ada jualan roti juga. Nindi Roti Madiun ya. Ya ini saya mau review cara menggoreng Kentucky dari teman saya ini yang jualan di Pasar Ndelopo ini ya. Ikuti perjalanan Momon Vlog hari ini, cekidot. Ya, ini lokasi timur perempatan Pasar Ndelopo. Ya, ini jualan roti Nindi Bakery tepatnya ning timur Pasar Ndelopo, dan ini penjual fresh chicken Rizal Fresh Chicken teman saya. Ya, ini mau proses penggorengan. Ya, saya akan mau review gimana sih cara gorengnya Mas Rizal, seperti apa tidak sama Momon Vlogmack ya. Ikuti ya perjalanan saya hari ini. Jangan lupa pijat tombol subscribe untuk mendukung channel Mas Momon Vlogmack. Yo wis ngene sik tak review nih, tak salam CR Mas Rizal. Gimana Mas? Siap di review? Siap. Oke oke. Monggo. Ayamnya Mas iki? Ayam Mas. Ayam yang sudah dibumboni ya, ini kita masukkan ya, potongannya besar-besar. Ya Mas, masuk. Oke. Biasanya kalau goreng berapa biji Mas sekali goreng? Biasanya 25-30. Ya, 25-30 satu gorengan. Ya, Mas Ajis ya. Tepatnya jualannya di timur Pasar Ndelopo. Ingkang main-main ke Pasar Ndelopo pinarak ning timure pasar lho. Celak iku. Iku Pasar Ndelopo, iki ke timur. Celak. Saya tak review nih, ya, ini diaduk ya ayamnya, diaduk gitu, seperti itu cara mengaduknya, di ubel-ubel ya. Setelah diaduk kita masukkan ke celupan air, air putih biasa Mas ya. Air putih biasa. Biasa, tidak dikasih telur ya? Tidak dikasih ini. Ya putih biasa, tidak dikasih telur atau putihnya kuningnya tidak, cuma air biasa, air putih biasa. Buat celupan ya, diketek nih bro, ben resik diketek nih. Ben gogrokane mboten kata. Ya, siap siap siap, masuk masuk. Sudah berapa tahun Mas jualan fresh chicken Mas Ajis? Hampir 4 tahun ini. Sudah 4 tahun di hampir 4 tahun ya jualan fresh chicken di timur Pasar Ndelopo ini Mas Ajis. Dicelup, ditunggu Mas ya. Ya. Kita nyalakan kompor. Kompor nunggu. Oh, penak men kompane. Kok ini? Orang gede nih. Oh, gede nih kok ini. Ya. Ya, sambil nunggu adonan jadi, gasnya distabilkan ya, digedek nih bro ya. Minyaknya digedek nih ben pas. Sudah dicelup, ditus. Terus masukkan tepung. Ditus biar sampai atus, pokoknya sampai atus ya airnya ya bro ya. Lalu dimasukkan ke tepung lagi. Lah, adonan masukkan ke dalam tepung lagi. Langsung diaduk. Masuk, masuk, masuk. Yang ingin belajar bikin Kentucky bisa WA, nomor di bawah ada, oke. Halo, diaduk sampai merata, sementing meroto. Lah sudah merata, baru diketekan lagi. Nah, dimasukkan lagi ke dalam air. Celupan terakhir Mas ya. Jadi Mas Ajis bikin kentakinya cuma 2 celupan Mas ya. Jadi tidak tepung tok 2 celupan itu. Kalau saya Mas ya, saya sampai 3 celupan. Mas Ajis 2 celupan ini. Beda tempat beda resep. Jadi Mas tetap seduluran, kayak seduluran bakulan Kentucky gitu dan. Yang penting rukun, guyub rukune. Ya, Mas Ajis bikin resep sendiri juga ya? Iya. Mas Ajis ini juga bikin resep sendiri, Bro. Jual franchise juga. Apa? Jual franchise kalau mau. Oh, jual resep juga, Bro. Yang mau silahkan order Mas Ajis, nomornya akan saya masukkan nanti, nomornya Mas Ajis di gerobak tadi ada Rizal Fresh Chicken tadi ya. Ini dicelupkan lagi
Yang kecil-kecil bisa celupkan satu paket lagi. Bisa diperbesar, oke? Semakin sampean nyelup nih semakin banyak. Adonan kentaki semakin besar, ya Mas Ajis ya. Ya. Semakin besar. Mas Ajis tapi tetap dua celupan karena dua celupan kalau resepnya Mas Ajis sudah besar Mas ya. Sudah besar, sangat sudah besar. Sudah berkembang. Ya, celupan terakhir agak lama biar sambil nunggu minyak. Biar nunggu minyak panas. Biasanya kalau celupan terakhir itu airnya biar meresap ke dalam kanune apa jeneng ya iwak ya. Jadi ben teles kabeh tepunge ning jero, lha iki ben iso mekar nanti. Ya, sudah ditus, kita akan masukkan. Ya, ini sudah ditus ya. Tunggu sampai atus. Celupan terakhir. Dua celupan tadi. Ya, setelah atus kita masukkan ke dalam tepung. Lah, sip, masuk. Ya, ini adonan terakhir, Bro. Masuk ke dalam wajan. Wah, istimewa kayaknya ini. Bikinannya Mas Ajis. Reviewnya seperti asli KFC, yaitu review kribul-kribul anu kan biasanya senengane wong-wong pembeli kan anu crispy niku ketok mekar berarti bro. Pun Mas. Masuk. Ya langsung aja masuk ke dalam adonan dah ini. Ya, siap Mas Bro. Masuk kan Mas Bro? Lah, adalah hasilnya. Kita masukkan ya sip sayap tadi Mas. Pahane nek remo, Bro. Ana. Dudono aku yang ngurut ini ya. Dudono wong teko. Ya, ya ini ada pelanggan, Bu. Bis. Pelanggan setia, Bu. Ayo, pelanggan setia sampai kentekan saos semuanya. Ya, set. Ya, aduk, masukkan. Crispy-crispy, Bro. Sangat crispy. Ya. Sip, masuk. Wow. Ish. Wow. Mantap. Biar bisa krenyus-krenyus, Bro. Dan ini lihat, Bro. Kalian gak percaya, Bro, ini. Wow. Kayak seperti ini masalah. Ini crispy, sangat crispy sekali ini. Jadi ada kriwil-kriwilnya itu loh, bahasanya itu udah kriwil ya ini paha. Paha saya. Paha ini. Paha seperti ini, krinyus-krinyus. Wah, masuk Mas. Wis. Ya. Seperti ini hasilnya, krinyus-krinyus, crispy-crispy. Ini gasnya direndahkan karena biar matangnya merata. Nanti kalau sudah masuk semua baru dibesarkan. Lihat hasilnya crispy sangat crispy seperti KFC asli KFC. Terakhir ya. Ya jadi sambil nunggu ayamnya mateng saya jeda dulu ya guys, nanti saya akan review setelah sudah mau mateng karena kita membutuhkan waktu hampir 10 menit nunggu fried chicken-nya mateng dulu ya. Sabar dulu. Ya, ini sudah mulai mateng, ya. Lekas mateng Mas Yogi. Ya, tinggal naneknya. Tinggal nanek nih, ini tinggal nanek nih jerone. Ini lekas mateng. Wah, sangat crispy. Wah, hasilnya gorengannya Mas Ajis. Wah, mantep Mas. Wush. Crispy dan renyah, nikmat ini. Wah, bikin ngiler aja. Sambelnya bawang digeprek bro, masuk ora? Wow, sayap masih sayap. Sayap. Ya ini sayap, hasilnya seperti ini. Tandanya kalau udah mateng gimana Mas? Warnanya keemas-emasan. Warnanya keemas-emasan, itu tandanya sudah mateng. Ya ini sudah bisa diangkat. Ya. Kalau waktu Mas, biasanya berapa menit mateng itu? 5 menit.
ke 10 menit, 10 menit enggak ada 5 menit lebih. Oh iya, jadi sekitaran 8 menit sampai 9 menit lah sudah matang ayam fresh chicken itu, guys. Kalau menitan ini sudah matang, Mas. Sudah matang. Ya, sudah matang, ini mau di entas. Harga jual berapa, Mas? 3,5. Ya, masih standar. Harganya 3.500, besar-besar. Jadi siap menerima pesanan, Mas, ya. Jadi kalau sampean pengen mau hajatan acara apa bisa pesan langsung ke Mas Ajis wilayah Madiun. Monggo iki hasilnya. Review. Oke. Ya, hasilnya seperti ini, Mas. Ini hasil review gorengannya Mas Ajis, menerima pesanan harga cupet enak, Beb. Harga sangat standar, merayat 3.500 segini besarnya. Nah. Segini besarnya 3.500. Paha mana, Mas? Ya, ini pahanya. Paha sama, Mas? Sama. Sama, paha juga 3.500. Wah. 10.000 dapat 3 kalau beli langsung. Wah, kalau langsung ke sini atas nama Momon 3.000, 10.000 dapat 3, Bro. Ngomong-ngomong Momon. Yo. Anu, Mas, aku channel penggemar Momon Vlog ngono ya. Sip, masuk. Ya, ini pesanan, menerima pesanan, ini nomor HP yang bisa dihubungi Mas Ajis. Yo, menerima pesanan, oke, aneka acara buat ulang tahun, buat hajatan opo iso. Yo, langsung aja dicatat nomornya, nek butuh langsung di WA.